Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Berita selanjutnya, saudara, untuk membantu stok darah PMI di masa pandemi COVID-19, Sedulur Plasma Kota Semarang menggelar donor darah di UDD PMI Kota Semarang dengan menggandeng sejumlah komunitas. Agar PMI Kota Semarang bisa melayani permintaan darah secara maksimal di tengah pandemi COVID-19, Sedulur Plasma Kota Semarang mengajak semua orang untuk mendonorkan darahnya. Namun upaya tersebut masih menjadi kendala karena mengajak seseorang untuk mendonorkan darahnya saat ini masih sulit. Sejak awal pandemi COVID-19, banyak warga yang tidak berani keluar rumah untuk mendonorkan darahnya, sehingga stok darah di PMI Kota Semarang sempat menurun drastis. Tujuannya membantu PMI dalam pengadaan darah, yang mana PMI di sini itu mencukupi permintaan rumah sakit di seluruh Semarang. Salah seorang peserta perwakilan bantuan komunikasi Polrestabes Semarang bernama Kusno mengaku baru pertama kali mengikuti donor darah. Meski baru pertama kali, dia mengaku tidak khawatir atau takut mengikuti donor darah. Sudah sering atau baru kali ini? Ini baru kali ini. Baru kali ini. Alasnya kok ikut nggak, Mas? Untuk membantu lain, bukan darah. Harapannya, Mas, untuk teman-teman yang lain yang belum pernah donor? Supaya ikut membantu sama. Diharapkan kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darah maupun plasma konvalesen semakin tinggi, sehingga stok darah di PMI Kota Semarang aman dan bisa melayani permintaan darah bagi warga yang membutuhkan. Prahyuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.